Ya pemirsa Banjarmasin Podcast Studio kembali bersama saya Tapri di Kabupaten Lampung. Kali kita melihat penjualan kacang rebus. Mana biasanya sering ditemukan saat acara-acara resepsi kawinan atau ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat banyak. Kuliner ini biasanya dijual dengan harga murah dan banyak diminati masyarakat. Ya, simpel, ini kacang direbus dan dijual. Pertakarnya ini tadi 5.000 nih lah. Ini sudah. Satu aja nih, sudah. Mulai mana pian, Nek? Mulai takut itu. Bako. Weh. Bisa lagi masuk berkat mulia. Enggak. Berkat mulia. Oh, berarti bila ada acara kayak ini berjualan nih lah. Baik. Selamat nah, apa kata-kata dikawal lagi udah. Apa tadi diantar kan ke sini? Diantar. Banyak lah membawa nih. Ah, ini di sebalik lagi, Bang. Ada ini di saya cukup nih, Pak. Oh, iya. Kalau rajin di ujung-ujung aja. Ini yang berapa sama 5.000 juga? 10. Oh, 10 jaring. Lontel lalanya nih lah. Apa iya mah pengusaha rumah anak ke 21 ya apa yuk? Kan anak buah dia dibaringin aja bang duit tadi istilah cintaan yuk. Enggak kada minta dibaringin aran ini. Iya ya, tuh istilah kan dibari itu nah di orang mah. Seorang kada kawa mun anak ke mana-mana, kada kawa mun anak ke pengajian. Oh. Maka aku diperlukan ke pengajian dan ini nah kada tulang. Nggih. Pengajian tak ulur. Oh, tak ulur biasa pian juga. Tak ulur. Nggih. Isuk kena di situ. Kadang-kadang kena malam Rabu tulak. Ingatan mau udah sering apa? Eh, ayo udah ya. Nah, nih ya dia itu loh. Maka di pemakan sahur tahu enggak? Ada sahur ulun. Pemakan sahur. Tadi sudah mau ngolah. Ini betanam sorang kan ukar juga nih. Bar. Nukar jua, jarak sorak nih lah. Ini dia menukar jua, ini per kilo, ini 30 per kilo. Jadi kadang-kadang 50 biji dalam sakit per kilo. Nge. Jual 10.000. Tapi nyurnya larang lah ini. Nyurnya larang. Nyurnya, lalanya, bila kada nyaman kada tapi laku. Ya ingin. Jadi kalau berjualan tuh mulanya. Berarti kata, mulai lawas sudah pin berjualan kan ini? Hampir. Ini gata-gata orang sini belum ditanami, belum hanya dua payung. Sudah kasih aja berjualan. Baik jalan terus. Kan ini parang lah dari sini parang turun di barang sungai langsung aja sampai. Yeah. Jadi berjalan terus. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Siapa dengar kalian? Marlia, Maslia. Maslia. Terima kasih nih kabarnya. Ulun melihat ini daerah ini berjual tadi nah. Dan banyak ada orang sini juga Tamberangan. Oh, Tamberangan juga pian. Oh,